tapi kita menjunjung tinggi perkawinan kita, Mas. Selama 25 tahun kita telah menjunjungnya. Subscribe dulu kita sama Yonah Family Channel. Induk mahasiswa I1D120041 Muhammad Ari Habila I1D120008 dosen pembimbing Didin Surajuddin SSN. Selamat menyaksikan. Mau minum teh? Menyesal sekali aku terlambat. Masih banyak di poci. Aku akan ganti dulu. Harusnya dibiarkan mengendap dulu. Aku akan mandi dan ganti pakaian. Minumlah dulu. Sungguh-sungguh aku menyesal karena ngebut. Aku hampir saja nabrak orang. Kau sudah berdandan baik sekali. Seharusnya aku menelpon tadi. Aku harus menelpon kau, tapi rapatnya tidak selesai-selesai. Lalu ketika aku rencanakan akan keluar, kupikir yang terbaik yang dapat aku lakukan adalah cepat-cepat pulang. Tapi sekalipun aku telah ngebut, aku hampir saja. Tak seorang pun yang menyuruh kau terlambat, Mas. Minumlah tehmu. Sialan sekali. Tak ada orang lain yang bisa bicara pada seksi produksi. Hasan Yamin sakit flu. Mau tak mau aku harus mengisinya. Akan kuhabiskan tehnya.
Lalu aku menelpon restoran untuk merubah pesanan. Sesungguhnya 7:30 dan 9:30 apa bedanya? Atau kita bisa pergi ke tempat lain lagi? Tak ada yang mengharuskan kita tetap ke restoran itu. Akan kutelepon restoran apa yang biasa mereka kunjungi itu. Jika kau yakin masih ingin pergi, mengapa tidak? Tidak ada alasan tidak. Aku hanya berpikir mungkin karena kesana kau akan. Aku sudah berdandan. Tentu, tentu. Akan segera aku telepon mereka, sayang. Mereka dengan mudah dapat menukar waktunya. Kau tak ingin pergi? Kita dapat buku kartu, kukira. Aku hanya berpikir, duduk-duduk nunggu, bisa menghabiskan kesabaran. Maksudku, seseorang jadi tidak mau mengerjakannya. Segalanya berantakan dan terburu-buru. Jika saja kesempatan ini tidak istimewa, tidak ada harganya dilakukan. Tolol aku ini. Kau tak menggunakan poci yang biasa? Di dapur. Oh, entahlah. Barang-barang dibeli buat dipakai bukan? Kita menggunakannya. Poci perak buatan Jogja. Seharusnya yang begini ada di dalam istana-istana atau hotel kelas 1. Maksudku, tempatnya kurang cocok. Ini lebih seperti orang tolol menggunakan poci perak sekedar untuk kenang-kenangan. Aku agak menyukai idenya. Akan kutelepon restoran. Berhentilah memperolokkan aku, Mas. Apa yang membuat kau? Sejak kau masuk, kau sudah berdalih dengan berbagai alasan. Mencoba bicara bahwa aku tidak peduli. Duduk menunggu di sini setelah berdandan. Dan tak tahu apa yang terjadi dengan kau. Baiklah, kukatakan padamu, Mas. Aku tahu kau tak memperbaikinya. Dan aku tak akan menyalahkan kau. Maka bergantilah dan telepon restoran. Iya, tentunya kau kesal sekali. Seharusnya aku menelpon. Sayang, jika saja aku bisa, aku telah terlambat. Itu rapat dewan direksi. Kau tahu, orang dari seksi-seksi harus ada di sana. Seluruh staf dan bujuk pimpinan. Dan sialnya, si Hasan Yamin kena flu Hong Kong. Aku harus mewakilinya. Kulakukan apa yang dapat kulakukan. Aku menyusul laporan singkat dan menghindarkan timbulnya diskusi. Dan kemudian, kesempatan ketika sesi produksi telah selesai, aku minta maaf dan meninggalkan rapat. Aku sampai berlari-lari menuju mobil. Kau tak boleh berlari-lari. Dokter mengatakannya. Aku belum tahu apa keputusan rapat. Tak seorang pun yang mengharuskan kau tahu. Ya, tentu saja aku tahu bahwa akan ada rapat. Aku tahu bahwa akan ada rapat direksi hari ini. Aku tak mau mengatakannya kepada kau. Takut akan mengecewakanmu. Terima kasih. Aku tak mau membuat kau khawatir. Bahwa Hasan Yamin akan sakit. Yamin. Kemarin ia tidak datang. Seharusnya ia sudah masuk. Apa boleh buat, Mas? Berpakaianlah. Aku akan menelpon. Salahnya ialah, aku tidak melihat agenda sampai pagi ini. Nah, lihatlah. Aku membawanya pulang sebagai semacam bukti alibi bagimu. Jika kau tidak percaya, kupikir kau akan kecewa
Itulah yang ketakutkan. Nah, seksi produksi sudah berakhir. Tak dapatkah mereka merubahnya? Merubah apa? Menukar ordernya. Maksudku, menggeser waktunya. Iya, suka. Mengapa tidak? Kupikir orang tidak melakukannya, sayang. Maksudku, orang tak pernah merubah order dalam agenda. Aku tak melihat. Mengapa alasan tak bisa begitu? Oh, ada juga mereka merubah ordernya. Ku ingat, ada hal-hal yang di luar dugaan yang bisa mempengaruhi jalannya perusahaan. Atau jika seseorang harus pergi duluan karena ada keperluan, mungkin dia dapat dirubah. Katamu bisa. Sewaktu-waktu, bukan kebiasaan. Mengapa tidak dirubah? Sewaktu-waktu, orang tidak bisa memutuskannya sendirian. Oh, maksudmu kau yang tidak? Seseorang tidak bisa merubah keputusan dewan direksi. Agendanya untuk peringatan hari pernikahan perak seseorang. Kau juga seorang junior kan? Mereka akan memakluminya. Susah jadi junior itu, sayang. Kukira kau dapat maklumi kedudukanku. Kau punya dua cara dalam menyebut aku sayang. Pertama, jika kau hendak menyakiti hatiku. Kedua, jika kau merangkak-rangkak minta sesuatu. Ketika kau datang tadi, yang kedua, kini yang pertama. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Bagaimanapun, aku tidak bermaksud menyerang kau. Terima kasih. Janganlah menyerangku melalui tugasku. Aku bukannya junior. Aku belum pula jadi kepala seksi. Sekalipun aku akan. Jika Sanimin mati terkena influenza Hongkong. Yamin. Yamin. Kami melaksanakan tugas-tugas penting dan tinggal di pinggiran pasar Minggu. Apa? Tugas yang kau lakukan begitu pentingnya hingga kita harus tinggal di rumah semi panen di pasar Minggu. Dan jika kita hendak membeli poci perak untuk sekedar memperingati perkawinan perak kita, aku harus membayarnya setengah dengan uang tabunganku sendiri. Ini keterlaluan. Aku tak mendengar obrolan begitu. Aku tidak mengobrol. Aku hanya tidak tahu apa sebabnya kau tidak merubah agenda. Hanya itu. Petang tadi, aku bekerja di panti asuhan. Dan pada jam 4.30, aku bicara pada Ibu Tri. Itu tidak sama. Kau mengatur waktumu sendiri dalam yayasan. Sekalipun itu pekerjaan kan? Pekerjaan bernilai. Kau pikir menolak bukan pekerjaan? Bukan itu soalnya. Menyesal. Tapi bukan itu soalnya, sayang. Jika saja engkau hentikan interogasi ini dan dengarkanlah kata-kataku. Aku tidak sedang menginterogasimu. Aku hanya sedang bersiap-siap memberikan kesadaran akan tanggung jawabmu. Tak ada yang kau lakukan selain menyelidikiku. Sejak aku memasuki pintu itu, kau sendiri yang mengatakan kepadaku bahwa kau membawa agenda buat diperlihatkan kepadaku. Hei, kita ini kan lagi membicarakan suatu perayaan, sayang. Janganlah kita rusak suasananya. Kau katakan. Mari kita hadapi. Kau katakan begitu? Apa? Kita lagi merencanakan suatu perayaan, sayang. Begitu kau katakan kepadaku. Lihatlah aku. Tidak lagi sedang merencanakannya. Tapi sudah berjam-jam menunggu, sudah berdandan. Seharusnya kau berdandan tidak terlalu pagi, sayang. Berdandan itu butuh waktu lama, kau tahu? Istriku, sayang. Jangan panggil aku istriku, sayang. Kemarin, ini yang kawin beta kita. Teruskan, teruskan. Telepon restoran Queen. Berdandanlah, mengapa tidak? Ya Allah. Kau mau mengatakan apa lagi? Aku mau kau. Kau mau aku pergi makan malam? Seakan-akan tak ada sesuatu yang terjadi. Baiklah, kita akan pergi makan malam. Aku telah mendapatkan caramu. Tak banyak yang dapat kita makan jika kau terus membumbuhinya dengan sumpah serapah. Makanan-makanan itu tidak akan terasa enak. Malah akan menjadi asam kecut dalam perutmu.
ada cara yang sederhana untuk mengatasinya kan? Jangan bikin aku kecewa dan aku tak akan bersungut-sungut jika kita telah merencanakan untuk merayakan perkawinan perak kita, Mas! Odi... Dan kau berjanji akan segera pulang! Telah ku coba, telah ku coba! Mengapa harus meninggal dirapat segala? Aku harus menghadirinya. Telah ku katakan, karena tak ada orang lain untuk mewakili seksi produksi. Itu rapat yang sangat penting. Rapat direksi. Jangan dijali aku dengan kata-kata direksimu. Aku mual mendengarnya. Aku mual dengan direksimu dan tugas-tugas pentingmu. Kau tidak berkuat-kuat dengan ambisi sesungguhnya. Dan kau menutupinya dengan berpura-pura. Ada yang lebih baik daripada hanya ambisi. Misalnya? Kepuasan. Kulakukan tugas serius dengan cara yang serius. Itu pekerjaan berharga, berbudaya. Ia menuntut kemampuan yang khusus, menuntut perhatianku yang penuh. Aku tak mau ikut-ikutan perlombaan tikus mengejar. Oh, pertandingan tikus? Aku percaya untuk menjadi puas dalam cara. Puas? Dalam tugasku. Jangan berteriak. Jangan bicara begitu kepadaku. Aku tidak pernah berpura puas dalam rumahku. Dinding-dinding rumah saksinya. Dalam kantor, aku punya kedudukan. Aku dihormati. Tapi tak cukup mampu untuk merubah order dalam agenda. Supaya kau pulang pada waktunya. Supaya dapat merayakan perkawinan perak bersama istrimu. Jangan memepet aku, sayang. Kau masih memanggil aku sayang? Kataku, jangan memepet aku. Mengapa jangan? Ada waktunya buat mengobrol. Pada kesempatan. Iya? Ada waktunya buat mengobrol. Akan jadi jemu. Mengapa? Bahkan dalam suatu perkawinan. Kita tahu ini, sayang. Kita mengetahuinya sejak lama. Bahkan dalam suatu perkawinan, ada sikap diam yang sangat penting. Mau terikat bukanlah halangan. Jika perkawinan dijunjung tinggi. Tapi kita menjunjung tinggi perkawinan kita, Mas. Selama 25 tahun, kita telah menjunjungnya. Tak boleh kita punya niat buat menghancurkannya. Setelah 25 tahun kawin, kemana kita akan pergi? Bagaimana kita akan hidup? Aku pikir tak perlu lagi ada sikap tip itu lagi. Seseorang selalu memerlukannya. Jika ada yang menyakitkan, iya, akan tertekan. Tapi kesakitan telah berlalu. Kau berpikir tentang merubah agenda dan kau tak melakukannya. Begitu kan? Mungkin. Kau bisa mengangkat telepon dan bicara pada sekretarismu untuk melaksanakannya. Bisa jadi. Karena kau belum lagi junior suamiku. Katamu, kau adalah orang. Orang yang punya kedudukan dan dihormati sebagai staf. Jika kau menganggapnya begitu. Tapi kau tak mengangkat telepon. Tidak. Kau memang ingin terlambat. Kau undang rusak kita. Tidak kusadari. Tidak sadar? Mungkin. Baik. Sekarang kau sedang sadar. Tak apa-apa kau terlambat. Kau telah merusak perayaan ini. Tapi jika ditanyakan mengapa, apakah kau harus pura-pura memakluminya? Tanpa ku sadari, aku mungkin merasa enggan. Aku mau tahu mengapa. Apa ini harus diperingati? Kau tahu apa? Apa ini harus kita peringati? 25 tahun kita telah bersama-sama. 25 tahun lamanya. Itu suatu prestasi yang luar biasa. Apakah bagimu itu mudah menghadapinya? Bagiku sukar sekali. Iya, memang mudah. Sekalipun selalu tidak menyenangkan.
tapi mudah saja. Lihatlah, sudah 25 tahun kita berbuat, yang paling mudah dilakukan. Ketika kita masih berpacaran, setiap orang yang kita kenal mengharap kita jadi kawin. Bagiku, tentu lebih mudah untuk berharap. Bagimu sendiri, tentu lebih mudah untuk menerima lamaranku. Daripada jika aku tidak melakukannya. Aku tidak akan menerimanya. Jika saja aku mencintaiku, menyukaimu. Aku menyukaimu. Lalu anak-anak, jika kita benar-benar menghendakinya, kita bisa mengangkatnya seorang. Pikirlah, kau tak menghendakinya, demikian juga aku. Itu lebih praktis. Aku selalu menyukai anak-anak seperti kau menyukai aku. Tapi lebih mudah bekerja di panti asuhan daripada mempunyai anak. Kau akan mendapat kesibukan dan aku dengan tugasku. Dan yang paling mudah adalah kita bisa pergi sepanjang hari dan pulang di malam hari tanpa suatu pun yang harus dirisaukan. Kupikir kau akan mengatakan, mengapa kau rusak perayaan ini? Telah kukatakan, karena tak ada yang harus diperingati. Kita telah kawin dan masih kawin. Itulah soalnya. Tidak cukup. Kau tak bermaksud mengatakan bahwa kau tak pernah bahagia. Pikirlah, kapan kita benar-benar merasakan bahagia? Kita merasa bahagia pada saat permulaan umpamanya. Iya, itu mudah saja. Seks membuat segalanya mudah. Itu murahan. Tidak, itu betul. Kita ini bukan anak muda lagi. Kau berbicara seakan-akan kita ini tidak tahu apa-apa. Tidak, kita memiliki pengetahuan teori yang luas. Kita orang yang progresif dan praktis. Dan kita tidak bermaksud menjadi sengsara, karena kita tahu membaca buku-buku. Dan demi Tuhan, kita pun cukup berpengalaman. Jika kita menghendaki soal seks, kita bisa menghadapinya dari segi yang indah. Dan kita bisa berbuat sesuai dengan kemauan kita, karena kita menikah. Ormas adalah hal yang mengagumkan, bahwa kita tidak pernah menyadari ataupun berpikir rendah. Semua buku-buku mengatakan bahwa kita akan menemukan diri kita sendiri. Itulah istilah yang kami gunakan. Hal ini membuat aku menjadi seakan-akan seorang pelaut di tengah samudra. Tapi kita tidak pernah menemukan diri kita masing-masing. Kita hanya bisa mengerti betapa indahnya seks itu. Jika kita dengan heran menakutinya, dan kita bisa menemukan diri kita masing-masing apabila seks telah berlalu. Saat itulah baru kita sadari bahwa kita tidak saling menyukai benar-benar. Tapi itu lebih baik berlanjut selama 25 tahun. Tapi aku tidak pernah mengatakan bahwa aku tidak pernah menyukai kau. Tidak, tapi aku merasakan tanda-tandanya. Kau mengayalkan sesuatu. Tak ada gunanya menelpon lagi. Terlalu malam. Makan di sini saja seadanya. Iya. Aku tidak masak, tapi masih bisa bikin nasi goreng. Baik. Apa yang kau lakukan dengan baki itu? Kukira aku akan mencuci cangkir-cangkir ini. Mengapa? Karena aku benci padamu, saya. Nanti aku yang mengelapnya. We'll be right back.